Apa emang? Anak biasa makan itu doang, nonteh, cemilan. Langsung makan kayak gitu tuh enggak. Oh, kalau sarapan gitu pagi? Mana anak paksain kalau di sini mah? Kalau udah capek apa? Sekarang kita ada di pendakian menuju Jabal Nur ke Gua Hiro. Lihat itu kota apa namanya ini? Masjidil Haram. Masjidil Haram itu. Kita lihat Gua Hiro di atas sana, lihat. Jauh sekali. Ya, sambil jalan, Bib. Gimana, Bib? Apa setengah perjalanan ini kira-kira baru setengah atau seperempat nih ya, dari bawah situ kita ke jalan ke sini dan kita akan menuju ke, lihat ke atas sana, lihat tuh Gua Hiro di balik gunung itu, karena Mekah ada di itu ada tower itu sejam-jam ini. Apa yang bisa diambil disimpulkan setengah perjalanan ini? Gimana jalan begitu terjal, Mas Habib? Berarti dakwah itu enggak semudah disambut orang, senang, diagungkan, dielukan. Itu belum dakwah berarti. Kalau dia dakwah, dia berani buat sampai puncak yang tersulit. Sulit, tuh sampai sana atas itu. Puncak tersulit, dia pasti menemukan nikmat berdakwah. Apapun caranya. Baik dengan ilmu, dengan harta, juga dengan jabatan, dan yang lain-lain. Salam LDF. Iya, kalau dakwah, bro. Jadi jangan berhenti buat berdakwah. Dakwahkan Islam, dakwahkan kebaikan, dakwahkan semua yang menuju pada syariat Nabi Muhammad. Kebaikan dan nahi mungkar juga, Bib. Nahi mungkar harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena nggak bakal menemukan puncak kesulitan ketika dia hanya berdakwah. Tapi dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti ketika dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti dapat menemukan tempat-tempat kerja. Allah. Berarti perjalanan yang penuh terjal, yang sulit ini tadi untuk mencapai puncak yang tersulit. Berarti untuk mencapai puncak yang tertinggi itu, yaitu mengarungi perjalanan yang terjal. Artinya perlu sulit. Kesungguhan. Perlu ikhlas juga ya. Tenaga. Perlu keikhlasan. Perlu juga kekuatan untuk menjadi sampai pada puncak yang tertinggi itu. Dari kesulitan berdakwah. Kesulitan yang tadi ini berlika-liku terjal. Jadi kalau misalnya ada yang masih mengeluh, dia mesti banding sama yang baru. Suruh sini aja dulu. Baru dia akan mempunyai motivasi, inspirasi untuk lebih semangat lagi dan berdakwah. Nah, bukan cuma mau cari kemuliaan, nggak ada kemuliaan. Tadi
Jadi kita mendaki berawal dari sini. Dari sini jalan terus ini. Sini terus belakang bukit batu itu sini. Baru setengah perjalanan, masih ke atas lagi. Ternyata jalan yang tadi masih jauh, belum seberapa. Tadi ada di situ, pas shoot yang tadi, ternyata pas melewati bukit ini masih jauh ke atasnya, masih jauh. Naik lagi ke atas. Masya Allah. Tuh tadi kita berangkat dari bawah situ. Bawah situ. Jalan jalur terus ke sini. Dibalik bukit ini. Jalan. Berapa tangga, banyak sekali, berapa kilometer. Baru nyampe sini. Dan ini pun masih ke atas lagi. Itu ada tower Masjidil Haram Mekah. Mas, itu tower dekat Masjidil Haram. Sekarang kita sudah berada di Gua Hiro. Di Gua Hiro ini ada binatang monyet. Lebih terjal. Perkiraan Nabi dari arah dari mana? Batu terjal ya. Iya, gunung ini gunungnya batu semua. Isinya batu semua. Iya, ada. Kasih minum monyetnya. Kita lihat monyet minum. Waduh, monyetnya haus ya. Gak bisa di zoom jam-jamnya tuh. Wow. Cah. Alhamdulillah di Gua Hiro dengan perjuangan yang sangat sulit sekali.
istirahat dulu sambil merenungi. Jadi dulu. Robbal alamin, kita sedang menuju ke Gua Hiro, melewati ini dulu nih, sekawanan ada monyet-monyet. Kita lihat tuh pemandangan di bawah. Di situ Tower Zamzam, Masjidil Haram. Sekarang kita menuju ke sini. Oh iya, motong jalan. Motor ya? Kita mau ke Gua Hiro melewati yang sempit ini. Mau sempit ini yang menyapa sekawanan monyet-monyet ya. Lu lihat banyak banget. Kita bisa megang monyet ini. Yes. Banyak banget. Itu monyetnya dikletek-kletekin ya. Dikletek-kletekin monyetnya. Halo, assalamualaikum. Saya dipegang-pegang sama monyet ini, kenapa nih ya? Jangan bikin takut saya ya, hah? Monyet ya, megang-megang. Mau nyakar ya? Aduh. Kita jangan takut sama binatang. Dengan dia tak, dia tahu kalau kita takut maka diserang terus, maka kita jangan takut. Lihat Habib muncul dari kecil emprit, badannya kecil. Masya Allah. Muncul juga Habib. Nah ini yang lagi antri buat sholat di dalam Gua Hiro, sholat sunat. Nah, capek. Perjuangan menuju ke sini sendiri sini. Nah ini yang tadi nyakar nih. Ya, sí, sí. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya,
Ada basket. Oh, dunia sih istiqomah itu dulu ya. Berarti dah makin asal malu di Okay. محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. Kita sudah ada di Jabal Nur. Kita sudah Jabal Nur. Okay. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita bacakan. Sekilas sekilas sedikit. Di mana di Jabal Nur ini terdapat Gua Hiro, yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu pertama berupa ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Jibril dengan mengatakan Iqra, Iqra. Maka itu adalah wahyu pertama yang dimuat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Alaq. Maka adakah satu qasidah yang insyaallah mewakilkan daripada sejarah tersebut? Qasidah ini kita akan baca. Shallu 'ala Nabi. ركت عيناي شوقا ولطيبة عرفت أشفا فأتيت إلى حبيبي قل يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغايح راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه وحي فأشراك اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبة بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبة بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله لا إله إلا الله Allah
Bandawa jalan cuma kami.